Pekan ke-26 pertandingan Liga 1 Indonesia mempertemukan laga big match antara Persija Jakarta dengan Tira Persikabo. Sejak awal babak pertama, pertandingan berjalan sangat ketat. Kedua tim saling menjual beli serangan. Peluang demi peluang selalu terjadi. Peluang berbahaya pun selalu didapatkan kedua tim. Namun dari kubu Persija Jakarta, nampaknya skuad Macan Kemayoran ini kesulitan menembus pertahanan Tira Persikabo. Apalagi Tira Persikabo pun sesekali melakukan serangan yang cukup mengancam gawang Andri Tani Ardiasa. Melihat hal tersebut, legenda Persija Jakarta yang kini masih juga aktif sebagai pemain Macan Kemayoran merasa gatal ingin mengarahkan anak asuh dari Coach Tavares. Nampaknya, Ismet Sofyan ini punya bakat juga dalam hal melatih. Mari kita doakan saja, jika nantinya Ismet Sofyan sudah tidak menjadi pemain, ia akan menjadi pelatih Persija Junior ataupun Persija Senior.